saya penting, aku ketua menjawab. Kalau kita mendengar laporan dari ketua panitia tadi, baik itu ketua pembangunan maupun ketua peresmian, sungguh panjang cerita bagaimana sampai gereja ini bisa dilaksanakan peresmiannya pada hari ini. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 5-6 tahun untuk membangun sehingga gereja ini bisa berdiri dengan megah seperti yang kita saksikan saat ini. Tentu ini juga tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak, terutama dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang kita ketahui tadi mulai dari tahun 2016-17 tiga kali anggaran kalau tidak salah, bahkan dari zamannya Pak Gubernurnya Pak Cornelis sampai saat ini telah membantu menganggarkan ini melalui pokok-pokok pikiran Pak
Pak Kebing. Nah, kita beri aplaus untuk Pak Kebing sehingga gereja ini bisa terbangun dengan megah. Nah, kalau kita melihat total anggaran yang digunakan untuk pembangunan gereja tadi yaitu 8, kurang lebih 8 miliar dan bantuan dari provinsi itu 6 miliar, berarti hampir 80% itu bantuan atau partisipasi dari pemerintah provinsi. Nah, sisanya mungkin ada dari pemerintah kabupaten melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD yaitu Ibu Mora Marsvena Hiro, kemudian ada partisipasi dari umat dan seluruh pihak-pihak yang terlibat menyumbang baik itu materi maupun imateri sehingga gereja ini betul-betul bisa berdiri seperti yang kita saksikan saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, terlepas daripada saya selaku Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Kaposu, saya selaku warga mendalam, warga paroki Padua Mendalam ini merasa sangat bangga sekali karena saya melihat begitu megahnya gereja ini, dan ini tentu merupakan kerjasama dari berbagai pihak sehingga bisa menyelesaikan ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat disinilah penting sinergi antara pemerintah, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, sehingga sesuatu hal yang ingin kita kerjakan ketika kita lakukan bersama akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya mengapresiasi kepada seluruh masyarakat, para panitia, para warga yang terlibat sehingga pekerjaan pelaksanaan gereja ini bisa betul-betul menjadi suatu perhatian sehingga masyarakat bisa bergotong royong dalam membangun gereja ini. Dan pada kesempatan yang baik ini juga, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh umat Katolik yang ada di paroki Padua Mendalam atas berdirinya gereja ini. Tentu dengan adanya gereja ini, saya mengharapkan umat semakin menumbuhkan, memperkuat iman dan kepercayaan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu dengan berdirinya gereja ini merupakan wadah atau sarana kita untuk beribadah serta berdoa, dan di sini kita menyampaikan segala niat dan keinginan kita kepada Tuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ini perlu dijaga, perlu dirawat, karena kita sudah mampu membangun gedung sedemikian rupa megah, tetapi kita juga harus menjaga gereja ini agar senantiasa terjaga dengan baik. Nah, ini yang menjadi PR bagi umat Katolik yang ada di paroki Mendalam ini, agar setelah diresmikan tentu kedepannya adalah perawatannya, dan ini membutuhkan biaya yang mungkin sedikit besar sehingga untuk perawatannya nanti mungkin bisa dilakukan secara bergotong royong dan bersama-sama. Nah, kemudian tadi Ketua Panitia Pembangunan menyampaikan masih ada beberapa hal, beberapa item yang masih terus akan dilaksanakan, walaupun secara utuh ini sudah terbangun, tetapi masih banyak beberapa yang ingin dibangun kembali. Nah, saya juga mohon maaf karena saya menjabat Bupati Kabupaten Kaposulu ini pada tahun 2021 dan kebijakan yang saya buat itu baru pada tahun 2022 ini. Jadi saya hanya bisa membantu tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia adalah 200 juta dan kalau tidak salah digunakan untuk pembangunan pagar. Nah, walaupun tidak besar kontribusi kami di pemerintah daerah, tetapi itu merupakan niat dan keinginan kami serta keinginan kita bersama untuk membangun gereja ini secara bersama-sama. Namun ke depan kepada panitia silakan membuat proposal, akan kami kaji. Mudah-mudahan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kaposulu bisa merespon apa yang menjadi kebutuhan dari gereja ini. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Dua, satu.
Tenbo Hadi me poto ngendo yung ore pa me Jago te la masan sudah